Saya sebetulnya anak kampung, lahir di gunung, di hutan, itu kurang lebih 290 km dari Makassar. Dalam waktu itu kan ada sistem pemerintahan Belanda bahwa setiap wilayah itu diwakili oleh satu atau dua orang untuk bisa sekolah. Akhirnya sekolahlah itu kakek saya di situ. Kemudian dapat keberuntungan karena difasilitasi tadi sekolah itu oleh Belanda. Dalam keluarga saya itu saya sudah biasa mendengarkan bahasa Belanda. Banyak kawin-mawin dengan orang Arab. Keluarga kami banyak dinikahi oleh orang-orang Arab sehingga saya juga itu sejak kecil sudah juga mendengarkan Arab. Tapi juga bahasa lokal, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Toraja itu juga sudah menjadi bagian dari pergaulan kita di Makassar, di Sulsel. Sehingga rata-rata anak Bugis orang Makassar itu memang sudah multi bahasa sebelum belajar bahasa Indonesia.